Meski telah berada di pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM level 3, pemerintah Kota Bandung atau Pemkot Bandung tak langsung memberlakukan pembelajaran tatap muka atau PTM. Pemkot Bandung masih akan mengkaji pelaksanaan PTM dengan pertimbangan sejumlah faktor. Wali Kota Bandung Odet M. Daniel mengatakan, relaksasi di sektor pendidikan masih perlu pertimbangan yang sangat matang. Hal itu untuk menghindari terjadinya paparan baru terhadap para siswa. Pihaknya mengaku sangat memperhatikan pemberlakuan PTM karena kekhawatiran orang tua terhadap anak-anaknya. Meski demikian, tiap pekan pihaknya terus memantau dan merespon setiap perkembangan yang ada.